Jadi abis ke Batu Kasa, karena semalam udah sempet ngobrol juga sama si Andre bahwa kalau di Natuna ini ada hewan endemik, yaitu hewan khas Natuna, itu cuma ada di Natuna, namanya tuh kekah. Jadi aku pengen kesana, karena kan juga sejalan sama Batu Kasa kan. Jadi kita sempet jalan ke kota, tapi gak enak dong kalau misalnya gak bawa oleh-oleh untuk hewannya kan. Jadi aku bilang sama dia, kita beli pisang aja gitu kan. Biasa kan kekah tuh suka sama pisang kan. Jalan-jalan aku ngelihat kanan kiri, terus ketemulah warung yang jualan pisang. Ke rumah salah satu ibu-ibu yang punya kekah, sebutnya itu Mak Lang. Kita lewat, pas banget sih Mak Langnya sama kekah itu lagi main di pintu dapur. Oh, pas banget nih si Putri, ya itu dia. Dia kalau lihat hewan berbulu nggak bisa nggak teriak. Making secrets to keep life was so sweet. So could you love me, love me like when we were 18? Lucu banget gitu kan. Aku kan paling seneng sama hewan yang berbulu-bulu itu tuh. Ya ampun, ini kayak manusia ya. Dia gak mau, dia takut sama orang gitu. Dia maunya sama tuannya aja, dipeluk-peluk. Aku sempet pengen gendong, dia gak mau. Terus aku kasih pisang juga, dia gak mau. Tapi lucu banget, pengen aku bawa pulang. Pokoknya ini lucu banget gitu. Can you love me, love me, love me like me crazy. Back when we were spending every night curled up in your sheets, picking secrets to keep life was so sweet. So could you love me, love me like when we were 18? Curled up in your sheets, making secrets to keep life was so sweet. So could you love me like when we were 18? Nah, kalau selama ini kan aku punya stok nih, stok pantai, stok geoparknya di Natuna, terus ada stok banyak ya, gunung ada, terus masjid ada. Ada yang kurang, HI nih. Aku pengen interaksi sama warga lokal. Jadi aku sama Putri mumpung dapat motor tadi, kita jalan nyisirin pantai. Jalan-jalan, lihat ada tulisan sekilas ya, sekilas aja. Ada di situ kayaknya itu pelantarnya nelayan. Wah, ini kayaknya biasa tuh kalau pantar pelabuhan nelayan pasti banyak aktivitas sore hari. Kita masuk. Ternyata tebakan aku, firasat aku benar. Neon bar, crowded rooms, till everyone's too lame to make a move. But we are wicked fools and losing on the floor.
kita itu ngelihat ada anak-anak lagi pada salto, lagi pada pokoknya dia lagi senang-senang loncat-loncat di jembatan gitu, berenang ya. Terus ya Andre sama Oke, aku langsung, ih seneng juga ya ngelihat mereka kayak gitu. Ya udah aku, Andre, ya udah deh kita kesana aja gitu. Aku sempet nunjuk-nunjuk, ayo kesana. Terus kita jalan ke situ, ternyata mereka open gitu sama kita. Kita sempat nyebut, hai gitu, cuma dia bilang, hai kakak, abang, dia bilang kayak gitu. Lalu dia kayak, campur ini ternyata mereka open banget sama kita gitu. Mereka tahu, kita mereka kayak menghormati kita banget gitu. Iya. Gitu. Aku juga udah dapat tok HI nih, anak-anak yang lompat salto tadi. Ayo nggak sabaran nih. Kayaknya terpancing untuk ikut seru-seruan juga nih. Boleh ikut ya? Boleh ya. Oke, okay. Kita mau ganti baju dulu, kan nggak mungkin kayak gini. Tunggu ya. Kita tukar baju dulu, oke? Okay. Tunggu dulu. Nah, udah ganti baju kita. Udah ready ikut seru-seruan sama kawan-kawan baru. Tos dulu. Tos. Aku akan lompat. Dia masih murid training ya, masa percobaan. Jadi butuh jas oranye. Enggak apa-apa, nanti diajarin kan kakaknya. Iya. Ajarin kakaknya ya. Oke. Lompat kita. With you, our love reflected in your face. Only heaven can beat this view. Come on, let's run and get lost in the crowd. Into the light as the night's coming We're focusing now. Find my heart. I didn't even know my name. Then I was blinded by the dark. Yang jelas seru banget hari itu. Udah main sama anak-anak desa Sepempang ya. Terus, pokoknya asik banget di sana. Anak-anak oke, seru juga mereka welcome. Pokoknya kita canda tawa deh sepanjang sore. Jadi aku sama Putri mutusin bahwa kita bakal ngabisin waktu di Natuna di Sepempang aja bareng anak-anak. Kita ngabisin waktu. Nah di situ tuh aku mikir, aduh kayaknya berat deh aku besok harus balik lagi. Soalnya ini hari terakhir aku di Natuna. Aduh gimana ya? Tapi aku udah mati, ya sudah. Kita liburan kali Natuna, udah excited ya. Feelnya dapet. Memang enggak agak berat sih, besok mau pulang. Aduh besok pulang, bisa gak nih hari ini gak usah 24 jam. Molor dikit deh, tambah 5 jam lagi jadi 29 jam. Aduh, jelas perasaan di Natuna amazing banget. Dapat feel-nya liburan aku berasa banget di Natuna ini, gerbang utaranya Indonesia. Into the light as the night's coming down. I'm double tapping, I'm focusing now. We're focusing now.
to me. I'll let you get to me, get to me. I'll let you get to me. I'll let you get to me, get to me. I'll let you get to me. I'll let you get to me, get to me. I'll let you get to me. I'll let you get to me, get to me. Traveler, nah ini dia dari tadi kita udah tunjukin perjalanan liburan kita ke pulau utaranya, Kepulauan Riau, yaitu pintu gerbang utara Indonesia. Selama perjalanan gimana, Bud? Udah nggak bisa dibilangin lah, pokoknya night to wonder, cool banget, luar biasa pokoknya. Dari aku, satu, amazing. Yes, itu aja. Soalnya apa ya, Pud, ya? Pas kita nyampe dari bandara, welcome-nya langsung gunung. Phew. Asik. Ada masjid yang kayaknya lebih bagus deh dari Taj Mahal. Soalnya jauh. Namanya juga masjid terbesar di Pulau Riau. Terus kita ke bukit apa kemarin ya? Bukit Laksmana. View-nya amazing. Lihat masjid itu sama Gunung Ranai pas banget ya. Terus tempat-tempat geopark ya, geopark nasionalnya. Kalian good traveler harus datang ke Natuna. Wajib ya. Dan rekomendik banget. Kalau kita ngasihnya itu video dokumentasinya kita selama liburan, kalian mesti punya dokumentasi sendiri selama di sini. Tapi sih kalau udah ngeliat kita liburannya aja hepan kayak gitu, pasti aku yakin kalian pasti bakal sendiri. Karena emang gak rugi gitu loh. Walaupun tempatnya di paling ujung ya, tapi emang paling enak gitu tempatnya. Iya. Terus aku juga selain alam, pantai segala macam, laut. Satu lagi, warganya luar biasa. Welcome. Soalnya Putri dapat motor gratis. Iya, kita dapat. Oh ya, warga di sini ramah banget. Jadi, itu good traveler ya. Intinya aku pribadi sih ya bersyukur nih kita lahir besar dan menjadi warga Indonesia. Soalnya potensi-potensinya banyak. Baru di bidang pariwisata dan belum semua kita eksplor, udah membuat kita berdetak kagum. Ya. Terus apa tuh? Pesan aku ya buat para pemerintah dan juga kita itu memiliki banyak banget potensi alam yang begitu bagus dan nggak bisa lagi dikatakan oleh sebuah kata-kata kali ya, karena memang amazing. Ya, ini semua banget, gitu. Titipan ya dari Yang Maha Kuasa untuk kita, untuk kita manfaatkan dan juga kita jaga untuk kelestariannya biar nggak hanya hari ini bisa dinikmati tapi sampai kapanpun ya. Jadi bagi aku nggak salah bahwa Natuna ini adalah gerbang utaranya Indonesia dan karena melindungi NKRI juga pastinya ya, ini adalah permata di utara Indonesia. Jadi kita akan pulang. Tapi yang jelas, masih panjang perjalanan kita di liburan yuk. Di episode-episode yang pastinya lebih keren lagi. Kita akan memberikan kalian semua pemandangan wisata di Kepulauan Riau. Dan? Jangan kemana-mana, ikutin kita di Liburan Yuk Go TV. Kali ini beda. See a stream down your face.
Terima kasih.